Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilqa'il, bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah amma ba'du. Pemirsa BTV rahimakumullah. Akhir-akhir ini lagi marak dan ngetren seseorang julid bahkan ngubar aib orang lain. Lebih celaka lagi adalah yang kita umbar di media sosial adalah aib orang terdekat kita. Satu saat seorang istri marah dengan suaminya, tulis status di WA. Dia lupa yang bisa membaca status WA itu tidak hanya dirinya, tapi juga semua orang yang ada di dalam kontaknya. Dia menuliskan aib pasangan di medsos. Dia lupa bahwa medsos itu bisa dikonsumsi oleh publik. Dikonsumsi banyak orang, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Bukankah kemudian kita diingatkan, wabil khusus persoalan rumah tangga. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka. Sebagaimana kita mafhumi dan kita pahami, apa sih fungsi pakaian? Fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Artinya apa? Kalau kita menggunakan pakaian itu untuk menutup aurat, demikian juga pasangan itu salah satu fungsinya adalah untuk menutup masing-masing. Bagaimana seorang laki-laki bisa menjaga kehormatan seorang istri? Demikian juga seorang istri menjaga kehormatan orang lain. Makanya dalam banyak hadis kemudian disebutkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di situ Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah ketika seorang laki-laki bercampur, bersetubuh dengan istri, kemudian membeberkan rahasia istri tersebut. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Bahkan kemudian dikatakan, orang-orang yang suka ngumbar aib pasangannya, dia di hari kiamat akan dililit oleh ular yang sangat besar. Ini adalah hukuman bagi orang-orang yang mengumbar aib keluarganya. Maka seharusnya kita sebagai pasangan mampu menjadi penutup aib bagi pasangan kita. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan buru-buru diumbar, apalagi dipublikasi. Pertanyaannya, untungnya apa sih? Kalau hari ini kita curhat kepada orang lain, kita juga perlu ingat, kemungkinan kita juga akan kembali kepada pasangan kita, bukan kepada orang lain. Apalagi kalau kita curhat persoalan aib kita kepada mantan kita, hati-hati. Akan terjadi apa yang namanya CLBK, cinta lama bosok kembali. Kenapa? Karena berpotensi merusak hubungan kita dengan pasangan kita, akan memunculkan pihak-pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apa? Saya meyakini ketika kita menutupi aib kita, maka Allah akan menutupi aib kita. Bukankah manusia itu kelihatan baik karena aibnya ditutup oleh Allah? Bukankah kita diingatkan oleh Allah, Allah itu ya satar yang maha menutupi aib? Sehingga apa? Hari ini kita kelihatan kesempurna karena kekurangan kita ditutupi oleh Allah. Hari ini kita kelihatan baik karena keburukan kita ditutupi oleh Allah. Sama halnya, hari ini kita kelihatan pandai karena bodoh kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak kiranya ketika kita membicarakan kejelekan orang lain. Karena bisa jadi ketika kita membicarakan kejelekan orang lain juga akan bisa membicarakan kejelekan kita. Sehingga perlu saya ingatkan, apa sih fungsi medsos? Apa sih fungsi media sosial? Salah satunya adalah untuk mempublish kebaikan-kebaikan kita. Saya selalu mengatakan apa? Jangan malu untuk posting kebaikan. Kenapa? Ahli maksiat saja hari ini bangga dengan postingan kemaksiatannya. Orang berbuat dosa saja hari ini dengan bangganya posting tentang dosanya. Kenapa orang baik malu untuk memposting kebaikannya? Gus, nanti kalau kita posting kebaikan apa dikira enggak riya atau pamer? Imam Al-Ghazali mengatakan,
Sampaikan kebaikanmu kepada masyarakat, kepada publik. Selama kamu bisa menjaga hatimu dari riya, selama kamu bisa menjaga hatimu dari kesombongan, selama kamu bisa menjaga hatimu dari takaburan, maka mafi muskilah, never mind. Kalau kata kita apa? No what? Ketika kita posting kebaikan. Lebih baik posting yang baik daripada posting aib. Lebih baik posting kebaikan dengan tujuan dicontoh oleh orang lain daripada aib yang kita posting justru menjadi tertawaan bagi orang lain. Sekali lagi saya ingatkan, Allah Maha Baik. Allah Maha Penutup Aib. Begitu rapatnya Allah menutup aib kita, tapi malah dengan bangganya kita mempublikasi aib kita kepada orang lain, pasangan kita kepada orang lain. Ingat saudaraku, aib itu untuk disimpan, bukan untuk diviralkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga pasangan kita untuk mampu menutup mulut kita sehingga tidak mengumbar aib kita kepada orang lain. Ingat, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Ini dia menu rahasia buka puasa yang praktis dan sehat ala Gus Miftah, Elora. Satu saset ini bisa jadi menu praktis untuk menemani buka puasa. Karena bernutrisi tinggi protein, mengandung banyak vitamin, dan mengandung daun kelor untuk jaga imun kita. Bisa diminum hangat atau dingin. Ingat, berbukalah dengan yang halal, jangan cuma yang manis. Karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Mau yang halal dan manis? Elora. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah marzukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh